Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan review nasi kotak untuk akikah teman-teman. Ya, isinya apa saja? Oke teman-teman, langsung saja kita buka. Kali ini pakai dus warna hijau, ini dusnya tebel ini teman-teman. Oke, yang paling atas ini ada kerupuk udang. Ya, kemudian ada jajanan ini teman-teman. Ada putu ayu. Ya, ini warna hijau rasa pandan. Kemudian ada apa ini teman-teman? Seperti risol ini. Ya, ini sosis ayam nih teman-teman. Ya, ada cabenya juga. Kemudian ada pisang. Kita buka penutup plastiknya teman-teman. Ya, kita lihat ini ada telur asin. Ada gulai ya. Untuk gulai ini dikemas dalam cup ini teman-teman. Jadi ini lebih aman. Kemudian ada daging kambingnya. Ada ya, ini nasinya teman-teman, ukuran 1 cup juga. Kemudian untuk tambahan 2 menu ada kentang balado dan juga ada kacang panjang dengan sambal garam asem. Ya, seperti ini teman-teman isian dari nasi kotak akikah. Ya, segini saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.